canggih luar biasa. Rindu buat rindu sungguhan susah dibedakan. Oke pemirsa di rumah, rakyat ini Empo lagi di rumah. Empo ngepain sepatu sama penyanyi zaman dulu. Lu mau tahu bukan rumah siapa? Ini dia. Rumah Kamelia Malik, lihat ada nama CM-nya tuh, lihat CM. Kamelia Malik. Kita udah datang ke di rumahnya. Welcome to Kembek. Happy happy for your page. Aduh, si A kemana ya? Untung gua udah datang duluan. Tuh lihat rumahnya gede banget. Ulangin aja lu. Awas dong. Bisa-bisanya sih, Tidak mau masukin yang punya rumah ini. Kok bisa-bisanya, A, di sini? Wah. Mana sih? Misi dong, misi dong. Iya, ini udah permisi. Misi dong, misi dong. Misi. Lu gimana sih? Misi yang punya rumah nih, misi. Bunda, ya Allah. Ini yang begini kamu siapa? Jadi apa kamu ceritanya? Eh, jam segini udah kerja kamu kumpul-kumpul. Ya, aku jam segini udah kerja kamu. Belum pulang, belum pulang dari malam. Sampai lupa gue gara-gara lihat dia. Belum mati, gue lupa ngamatiin. Bisa matiin ya, bisa? Bisa. Ini warnanya nih gak boleh disebut-sebut nih. Gurcak, ini warnanya gurcak berinong hari ini. Ini ceritanya. Kan aku jadi dulu penyanyi dangdut. Emang penyanyi dangdut gini? Sekarang, yes. Ya, masih. Oh, bukan jazz. Ini maksudnya kamu jadi siapa? Penyanyi dangdut. Siapa aku kan ngefans sama Bunda Kamelia Malik. Jadi Kamelia Malik. Belgian Malinois. Umurnya baru setahun? Baru. Nanti tanggal 25 setahun. Undang-undang kita dong MC kali ya. Ini penyanyi dangdutnya udah siap. Kamu ngapain kalau saya undang? Lah penyanyi dangdut. Kalau cinta sudah direkayasa. Penyanyi dangdut sekarang kenapa pakai? Emang usianya berapa kakaknya? 52. Mamanya kan masih 52. 55 lah. 55 berarti gua mau tuh kalau segitu. Sampai muter loh di. Emang berapa? Emang berapa? Itu 55 kan? Afi mesti bikinin pesta aku. Oke. Oke ya. Deal. Kasih tahu. Aku 69. Tahun 70 mau 70? Nanti mau 70, belum. Berarti tahun depan? 70 aja, Rans bikin ya. Bulan apa sih? Salah. Oke, bulan apa? Mamami bulan apa? Bulan April. April tahun depan, 70 tahun. 22, berarti satu hari setelah Kartini. Ya. 21 ini, 22, biar ingat. Iya, benar. 22 April, 70 tahun. Kartini habis Glock terbitlah terang. Iya, benar. Iya, maksudnya ngasih tahu itu awasannya. Tapi emang kenapa sih harus biar anjing? Karena maaf nih, apa karena Mama Mia sendiri suka banyak yang goda-godain atau bagaimana? Bukan. Kita tuh satu keluarga tuh semuanya emang sayang hewan. Kucing kayak mau apa kayak apa, pokoknya sayang. Tapi aku paling sayang tuh sama anjing karena setia. Lucu gitu kan. Dan memang kalau anjing penjaga mah boleh. Oke, jadi ini anjing buat anjing penjaga aja. Enggak, anjing kesayangan. Iya, tapi tugasnya ngejaga. Ayo sini. Tapi enggak pakai enggak pakai satpam aja sih. Sit. Di nurut. Stay. Tos. Nah, ini kan kena, nanti cuci kalau mau sholat bersih sama 7 kali pakai alkohol gitu kan udah apa-apa. Jadi gini, emang ada aturannya. Ya Mama Mia. Diam dong. Stay. Levi, stay. Gue ngapain sih megang-megang kameramen? Kasih unjuk dong. Kamu tuh guguk baik, kasih unjuk.
Itu lu si Ahmad tuh. Loh, sama Irfan loh. Kembek. No kambek. Tapi aku lebih ya Allah. Tapi aku lebih menariknya lagi nih, rumahnya Bunda lebih mahal, rumahnya rapi Ahmad. Oh ini mah, oh, ini mahal. The Real Sultan Jakarta Selatan ini. Daerah sini udah gak main-main. Ini saya lagi mau suruh Rafi beli ini. Kan dia bela beli kan? Bener. Mami ya. Emang ini kalau mau dijual nanti, Mami mau tinggal di mana? Tapi ya. Studio Persari aja punya mau. Iya. Iya, maksudnya ini kegedean. Jadi ya nanti kalau mau dijual ya udah Rafi aja yang beli. Kan ujung-ujungnya kan emang sultan gitu loh. Bener. Tapi mungkin ini emang gede banget tuh. Eh, kita masuk yuk, kita lihat. Alhamdulillah enggak ada urusan gede sama kecil. Yang penting kita bersyukur. Dan ini bersih, terawat, apik banget. Ya bersih, emang bersih-bersih. Aku ngepel loh. Beneran. Oh rahasia body punya kita apa? Salah satu. Salah nyangkut kan tuh. Lo aja atau ame yang nyangkut. Mamanya masih ngepel. Mulai sekarang nggak usah, udah ada dia mamanya. Boleh, monggo kerso. Let's go, kita masuk ke rumahnya. Kamel yang Malik. Ya Allah. Ayo. Banting. Ayo. Ini rumah estetik banget loh. Estetik. S ya. Ini ice maksudnya rumah lu ini rumahnya S. Bukan, S itu kan dingin. Estetik itu kan etika. Oh, jadi dingin beretika. Berarti beretika dong, dingin beretika maksudnya. Oh, lu menghina. Enggak, kan bukan tuh. Bunda mah gak begitu. Bukan estetika kan? Bukan. Jadi aku tadi estetik. Aku baru dengar. Ini udah berapa tahun sih? Sama Mia, rumah ini udah berapa tahun sih? Ini rumah 25 tahun. Kalau aku di ruangan ini tuh fokus ke lukisan Jehan ini. Aku kan suka lukisan, mah. Jehan itu menjadi salah satu pelukis yang atas. Ada lukisan aku yang lagi jepongan. Ada? Di lukis sama siapa? Itu Basuki Abdullah. Mama? Basuki Abdullah? Beneran. Ngelukis objeknya Mama? Aku dong. Nggak bayar lagi aku. Tapi kan beneran suka lukisan lah. Iya. Basuki Abdullahnya aja nanti sudah luar biasa. Nanti lihat. Ma, ini foto siapa, Mama? Ini bapak saya. Oh. Ini Bapak Jamaluddin Malik. Ini yang punya Persari. Zaman film layar lebar. Itu lihat kan? Itu Citra Dewi dan Rima Melati. Ini sama banget itu. Iya. Ini Tante Rima. Itu bapak saya. Ini Pak Jamaluddin. Iya, itu Citra Dewi. Cantik ya? Cantik loh. Kalau sekarang tuh katanya Citra Dewi tuh kayaknya Desi Ratnasari gitu. Yang sekarang itu. Iya. Oke, ke dalam dong boleh enggak sih? Boleh. Ini beneran boleh. Iya, apanya? Pakai. Aku aja dicopot tahu. Enggak pakai tahu kan. Bisa egret di sini.